Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kosnya Ketua PM Malikmah, Iwan Ar-Razi. Heran dia ngajak cepet-cepet, dia tidur katanya tadi. Masya Allah. Sekarang kita lagi mau menuju ke STM IKA. Kenapa nggak pakai sepatu? Bali. Soalnya kalau pakai sepatu takut kena hujan, Mas. Oke guys, sekarang udah ganti jaket biar sama tuh. Nih, gitu biar identitasnya PM Malikmah. Oke Mas, berangkat. Mau pakai jas hujan. Ini sudah diprediksi dari awal. Guys, kita di PHP-in sama hujan. Kita sudah pakai jas hujan tadi. Tak kirain hujan. Sampai sini. Udah berhenti hujannya. Ya mudah-mudahan tak di PHP-in sampai di Denpasar, mudah-mudahan tak hujan lagi. Biar ini aman. Ini aman. Ini juga aman. Oke, saatnya kita berangkat lagi. Mudah-mudahan di sana enggak hujan. Barusan melepas jas, gerimis lagi nih. Tapi di sini keren banget pemandangannya, soalnya di bawah tuh ada danau. Di bawah langit sore nan cerah, penuh dengan tawa kita berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi ada di Masjid Darussalam Hubung Denpasar. Ya, sebelum kita menuju ke Stikom, kita harus singgah dulu lah. Soalnya kita sudah kelewatan. Sekarang 5:30. Tadi rencananya mau sholat di Masjid Bedugul,
cuman karena belum waktunya jadi kita langsung aja nyari musola. Enggak dapat, akhirnya kita kesini deh. Berapa menit lagi? 16 menit lagi, bro. Menit. Oh iya, tuh. Ya, tinggal deket nih. Insyaallah sampai dah. Tahu tujuan kita mau ngapain ke sana? Lihat ini. Ini Muhammad Nuh. Profesor Dr. Muhammad Nuh, DA, Mendikbud Indonesia yang ke-26. Ini Profesor Haji Muhammad Mahfud, Ketua MKRI yang kedua, Masya Allah. Kemudian ada Dr. Ari Ginanjar Agustin. Nah, ini ada Arif Mahfudi SP, aktivis Muslim Bali. Dilaksanakan sini Jumat 10 Maret 2012, jam 6 sampai selesai. Hotmail Quran, live conference, gerakan subuh nasional berjamaah, galang-dana untuk Palestina. Acaranya itu jam 6 dan sekarang itu masih jam 5. Kalau kita kesana kecepetan, takutnya garing gitu. Gini. Makanya kita di sini dulu sambil istirahat karena capek jalanan jauh. Bayangkan dari utara ke selatan, timur ke barat, selatan ke utara. Oke guys, sekarang kita mau berangkat lagi. Ya sudah jam 6, insya Allah sampai sana kurang lebih 20 menit kalau nggak macet. Sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Baik, alhamdulillah jadi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman ABK yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara dari Puskomda ini. Jadi acara ini adalah rangkaian kegiatan nasional. Jadi Kampus Nusantara Mengaji, nantinya kita adalah video conference yang ada di UNS seperti itu. Jadi agenda ini adalah kerjasama antara Puskomda Nasional, FSLDKN Nasional dengan Kemendikbud. Jadi yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di Stikom, Bali. Ya, baru habis salat maghrib. Sore tadi enggak nge-vlog, soalnya pas di jalan kita nyasar kesana kemari keliling dan HP berdua mati. Tuh, baru ngecas. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STMIK Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Yang saya hormati dosen STMIK Stikom Bali, dalam hal ini ada Pak Edwan, kemudian ada Pak Idri, yang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka sepatutnya kita bersyukur setiap saat, setiap ingat. Sampai Nida Zulhairon, jadi Uti Adelin, Uti Luki, Uti Nikmah, Uti Rodotul Jannah, Uti Fitri Ramadhani, Putri Liliana, kemudian Uti Nida. Jadi melanjutkan dari Juz 24 sampai Juz 5.
sekalian yang terhormati, Nusantara Minati ini adalah kegiatan sudah kami lakukan kita di tahun yang lalu. Alhamdulillah, makanya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar dari aula. Tadi sebenarnya ada live streaming video conference bersama Pak Menteri. Tadi kita kedua disebut Stikom Bali, cuman ada kesalahan teknis. Jadi karena kita tidak ditampilkan, suara pun tidak terdengar. Gak apa-apa lah ya. Musolanya Stikom itu keren. Keren. Kalau musolanya ya, dia kampus Stikom tuh kecil, cuman musolanya bagus, fasilitasnya ya ada AC-nya, kotinya tuh keren gitu loh. Bahkan bayangkan tempat wudhu nih, di situ ada tempat tata cara wudhu sunnah. Yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves, isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you to the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in yourself. Nah, sebentar lagi mau pulang, harus makan, dan alhamdulillah udah kenyang. Kita berangkat lagi menuju Semarang. Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look quiet, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Bedugul, sudah sampai di Bedugul. Kita menghangatkan diri dulu sejenak, soalnya dingin banget tadi di jalan. Ngopi-ngopi. Sama snack. Ular. Gimana aja perjalanannya? Luar biasa. Gitu doang. Tumben saya ngevlog enggak maksimal banget. Soalnya ya tahu sendiri, bukan cuma teman-teman juga.
orang sama orang lain. Mereka di sana tuh semua pada bingung nanti saya ngomong-ngomong sendiri di kamera dikira orang gila. Tapi saya sempat nyuting-nyuting kok banyak. Alhamdulillah. Tak kira ngomong sama aku. Tapi alhamdulillah banyak punya kenalan ya. Ini insyaallah mereka jauh lah. Kalau enggak salah kita nanti undang lembaga dakwah kampung semuanya. Kok pahit deh. Oke guys, saat ini kita berangkat lagi menuju kota Sinarja. Kalah pergi lah, pasti nggak dapet view buat DP, BBM sama Facebook aja.